Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kita akan melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini, mata kuliah logika dan penalaran hukum pada pagi hari ini teman-teman semua. Walaupun saya rasa hari ini kita juga banyak hal yang perlu kita buka, masalah termasuk juga undang-undang cipta kerja yang hari ini sudah disahkan menjadi undang-undang. Banyak pertanyaan masuk di WA, Facebook, dan juga Instagram dan YouTube saya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu, yang mana apakah hal tersebut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bisa dibatalkan? Ya bisa, tapi konteksnya karena sudah menjadi undang-undang itu sah secara hukum, maka kemudian merubahnya undang-undang itu hanya dua hal. Pertama adalah dengan perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan Undang-Undang Cipta Kerja bisa diubah melalui judicial review. Melalui dua hal tersebut, melalui pertama adalah tentang perpu, penerbitan perpu oleh presiden, tapi saya nggak tahu presiden apakah ada niatan untuk menerbitkan perpu. Kemudian kalau judicial review, saya yakin dari kelompok NU Muhammadiyah dan aktivis hukum akan judicial review ke MK. Tapi maknanya apakah judicial review ke MK Undang-Undang Cipta Kerja itu apakah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi? Karena memang saya baca hampir ada 930 halaman di Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, dan itu banyak faktor. Ada faktor pendidikan, pendidikan masuk di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada faktor masalah tenaga kerja buruh. Kemudian ada faktor Omnibus Law itu tentang itu teman-teman, apa namanya, masalah AMDAL, analisis dampak lingkungan. Mungkin teman-teman sudah baca ya Undang-Undang Cipta Kerja. Kita mulai dulu teman-teman ya, itu sampang saya persiapan dulu masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kemarin udah buka-buka dan saya pikir ada yang hoax, ada yang memang betul, karena Undang-Undang Cipta Kerja itu ada yang mana, ada yang kurang benar kevalitanya. Maka saya baca naskah akademiknya, saya baca rancangan undang-undangnya, dan saya baca juga Undang-Undang Cipta Kerja di mana tuh, di undang-undang yang final teman-teman. Itu yang kemudian saya rasa ada pemikiran yang perlu untuk kita luruskan bersama-sama, masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Saya itu di Undang-Undang Cipta Kerja itu setuju loh kalau dengan adanya halal apa, sertifikat halal. Kalau kemarin tuh pengusaha itu, kalau kita ada usaha makanan kayak minuman ini, umumnya saya minum, saya botolkan, itu kalau di Undang-Undang nomor 2014 tentang sertifikat jaminan halal itu dikuasai oleh BP POM MUI, di bawah Kemenag, bukan di bawah MUI ya, di bawah Kemenag. Itu prosesnya lama, sulit, habis banyak lagi. Sedangkan kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu, untuk proses penerbitan sertifikasi halal itu tidak perlu melakukan apa ke BP POM, bisa ke perguruan tinggi negeri, bisa ke apa namanya, lembaga yang menjaminkan produk halal teman-teman, di pasal 37. Jadi kemudian lebih enak sekarang, lebih enak undang-undang cipta kerja. Jadi proses penerbitan sertifikat halal itu lebih fleksibel, tidak kaku seperti kemarin. Kalau buruh, memang buruh dan AMDAL itu yang saya rasa memang aneh ya, dilematis, apalagi hari ini kita banyak pekerja itu digantikan oleh mesin. Teman-teman tahu nggak, pekerja digantikan mesin kayak apa namanya, teman-teman masuk tol itu kan tidak menggunakan itu, tidak gunakan manusia lagi, tapi gunakan mesin mesin tol itu teman-teman, mesin tol itu yang dimasukkan. Kedepannya mungkin banyak yang digantikan artificial intelligence. Maknanya teman-teman, kita harus punya skill yang bagus, kita harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Maksud saya seperti itu sih. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Aziz. Apa kabar? Wafiq Hilya, saya ucapkan selamat datang. Ana Mustika Dewi, Aiza Aprilia, apa kabar? Iza, APC, Dev, GH, selamat datang. Iftah 17. Assalamualaikum Fitratul Ula, apa kabar? Bagas Satria, Mas Bagas, selamat bertugas. Harim 379, apa kabar? Aulia, AAAAAC, selamat bergabung. Hakim Terate, selamat bergabung Mas Hakim. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wa ala ayyuhal anam. Rabbun karim wa antadhu khulugin adzim fasyalana fasyalana indal karim amma ba'du. Terima kasih teman-teman peserta mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 3 yang sudah hadir pada pagi hari ini.
Saya gunakan setengah tujuh teman-teman, setengah tujuh, nanti setengah delapan saya ada apa namanya, kita langsung belajar bersama-sama mata kuliah logika dan pelan hukum pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman sudah sarapan atau belum? Ada sarapan. Kalau Mas Sobri, selamat datang. Mas Sobri Jamil, selamat datang. Kita teman-teman bahas masalah itu ya, apa namanya, penerapan metodologi ilmu hukum. Kalau kemarin kita bicara mengenai metodologi ilmu hukum, maaf pagi-pagi teman-teman. Kalau kemarin kita bicara metodologi ilmu hukum, hari ini bagaimana kita bicara masalah penerapan metodologi ilmu hukum? Minggu kemarin, teman-teman, kita ada metodologi ilmu hukum. Metodologi ilmu hukum dibagi menjadi dua, ada heteronom, ada otonom. Kalau heteronom maknanya ilmu hukum masih memerlukan metodologi ilmu lain, disiplin ilmu lain, sedangkan otonom itu ilmu hukum berdiri sendiri, teman-teman. Berdiri sendiri. Konsepnya bagaimana kita bisa menerapkan, karena kalau baik heteronom dan juga otonom itu, mereka penerapannya juga memerlukan disiplin ilmu, memerlukan cara di sini, memerlukan cara. Apalagi pemikiran hukum itu dilakukan oleh para ahli hukum. Jadi para ahli hukum itu teman-teman semua. Para ahli hukum teman-teman semua. Konteksnya, saat teman-teman hari ini sebagai profesi hukum, mungkin teman-teman di... Teman-teman itu hari ini tanyai masalah undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja itu yang teman-teman baca itu, yang saya share kemarin, itu adalah teman-teman yang rame itu, memang di media massa ya, masalah mungkin pendapat ataupun para pamflet-pamflet itu cuma bagian. Tapi yang terpenting di undang-undang itu, teman-teman, itu adalah mengenai tentang substansi dari pasal-pasalnya. Substansi dari pasal-pasal, substansi dari naskah akademiknya. Naskah akademik itu awal mula diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Maka teman-teman sebagai ahli hukum, cara bacanya undang-undang dibaca, dianalisis, dimaknai di situ. Lah, kemudian di sini teman-teman, penerapan kita baik otonom dan heteronom itu pasti berbeda. Baik itu masalah penerapan di metodologi ilmu hukum itu heteronom dan otonom, teman-teman. Apalagi teman-teman sebagai hakim, teman-teman sebagai jaksa, teman-teman sebagai kuasa hukum, penasihat hukum, maka kemudian penerapan metodologi ilmu hukum dibagi menjadi tiga, Umi Kurnia. Dibagi menjadi tiga. Apa aja, teman-teman? Pertama, penerapan metodologi ilmu hukum dibagi menjadi tiga. Pertama, itu yang disebut dengan metode praktis atau pragmatis. Praktis atau pragmatis. Yang kedua, metodologi ilmu itu yakni metode dogmatis di sini. Metode dogmatis. Yang ketiga, yakni adalah metode teoretik, teman-teman. Teoretik. Kita pecah satu persatu, teman-teman. Kalau kita bicara mengenai metodologi ilmu hukum, penerapannya menggunakan metode praktis atau pragmatis itu, kan konsep pragmatis itu digunakan ahli hukum, baik itu jaksa, pengacara, kemudian hakim, dia itu caranya yakni menginterpretasikan, menerapkan hukum untuk kebutuhan praktis, untuk kebutuhan kerja di sini. Dalam usaha memberikan keadilan dan juga kepastian hukum, maka metode praktis dan pragmatis ini, itu digunakan dalam konsep bekerja, baik itu kuasa hukum, dan itu hakim, jaksa, agar memberikan keadilan, dan juga akan memberikan kepastian hukum. Maka yang dilihat itu adalah bagaimana hukum itu bisa berjalan di masyarakat, bagaimana penerapan hukum ini di masyarakat. Itu adalah metode praktis, teman-teman. Karena kami sadar, manakala kita itu, kayak saya mungkin dosen, cenderung ke teoretik, cenderung kayak saya ke teoritis. Sedangkan apabila teman-teman berprofesi sebagai pengacara, teman-teman sebagai hakim, teman-teman sebagai jaksa, atau teman-teman mungkin sebagai polisi, maka teman-teman bicara hukum masalah praktis. Praktis. Maka saya sadar sekali, tidak semua orang ahli hukum itu bisa menghafalkan undang-undang. Bisa, tidak semua orang ahli hukum itu teman-teman hafal undang-undang. Tidak. Jaksa otomatis akan fokus ke KUHP. Hakim pengadilan agama akan fokus dia ke kompilasi hukum Islam, karena kenapa? Yang dia temui seperti itu. Pengacara, saya punya teman itu Mas Nuril, Haji Nuril, rumahnya Jenggawa. Jenggawa. Beliau ahli di tindak pidana korupsi. Ceritanya waktu itu adalah
ceritanya itu kan pengacara saingan teman-teman, pengacara saingan, apalagi hari ini banyak pengacara muda, terlebih lagi hari ini itu OBH, organisasi bantuan hukum itu banyak, Pradi dipecah menjadi tiga, kemudian ada lagi hari ini Pradi Perjuangan pecah lagi, ada APSI, kemudian ada APSI, ada KAI, ada kemudian Pradin, ada Prari, organisasi advokat banyak sekali teman-teman. Dan kemudian setiap organisasi berlomba-lomba teman-teman untuk mencari anggota. Maka dibukalah mereka PKPA sebanyak-banyaknya dan supaya secepat-cepatnya. Maka kemudian layak kemudian banyak pengacara itu yang dia tidak punya kualitas. Apa yang saya maksud pengacara tidak punya kualitas teman-teman? Pengacaranya itu dia asal bayar aja, tapi dia tidak punya keilmuan untuk bisa mempraktekkan ilmu hukum, menerapkan ilmu hukum. Analisisnya lemah. Cenderung apa teman-teman? Kemudian penipuan. Dapat uang dia lari. Itu banyak teman-teman. Dan kemudian kembali pada cerita saya, teman saya, sahabat saya, Haji Nuril ini, Masa Berjamil, iya, itu Masa Berjamil dari Jenggawa masuk. Jadi pertigaan Jenggawa itu sebelum pom bensin ngiri, kemudian ada SMP masuk ke selatan Mas Jamil, namanya Haji Nuril kalau nggak salah Mas Sobri. Itu sahabat saya. Cerita sama saya waktu itu beliau pengacara namanya orang anu ya. Ini anu apa riwayat hidup teman-teman. Riwayat hidup itu beliau itu habis lulus S1 di Unisma langsung menikah. Habis lulus S1 menikah teman-teman. Jadi pengacara. Pengacara itu enggak semudah pikiran orang. Karena cari klien kemudian gesek-gesekan antar pengacara itu banyak sekali. Yang terbukti kemudian walaupun beliau itu lulus SMA langsung nikah, ternyata bisa menghidupi istrinya. Sekarang juga kaya raya. Maknanya ternyata itu adalah kita menikah bukan masalah mapan dan tidak mapan, yakni kesiapan hati. Dan itu ternyata teman-teman, praktek yang disampaikan teman-teman saya, bahwa saya kalau Mas Sobri Jamil ingin kaya, menikahlah. Olive 15 ingin kaya, menikah. Mega-mega Zulfa Ma, Zulfa underscore MA, kalau ingin rezeki lancar, menikah. Ternyata saat kita menikah itu halal, ternyata Gusti Allah itu memberikan rezeki yang tidak diduga kita, karena ada rezeki anak, ada rezeki istri. Itu yang dilakukan oleh teman saya ini. Dia sebagai pengacara tidak punya kasus banyak, kemudian alhamdulillah lah, waktu dia itu anaknya yang pertama lahir, dia itu kemudian ceritanya tidak punya uang ya, ceritanya itu. Tidak punya uang, kemudian dia itu ada kasus sengketa perpisahan, perceraian di pengadilan agama, bidan yang melahirkan anaknya, ceritanya seperti itu. Maka kemudian waktu dia melahirkan anak pertama, dia tidak punya uang sama sekali. Dia mau uang sama sekali. Ceritanya itu, dia itu nangani kasusnya si bidan itu, dan dia kemudian dapat gratis dari si bidan tadi. Sengketa di PA Bondowoso, gak salah. Ceritanya seperti itu. Dan berlanjut lagi, anak pertama masih susah, teman-teman. Anak kedua sama, susah juga. Anak kedua sama. Anak pertama kedua, itu mulai kemudian anak pertama kedua merintis, tambah naik rezekinya. Kemudian hari ini, alhamdulillah lancar. Pelajarannya, teman-teman, adalah masalah kehidupan ini ya, masalah kehidupan teman-teman mungkin kalau sudah siap daripada teman-teman galau, mungkin kalau ada rezeki, kalau ingin rezeki yang lancar, menikah ternyata. Setelah itu juga harus berusaha. Kembali pada profesi pengacara tadi, Mas Nuril ini, setelah saya panggilnya Mas Nuril, Haji Nuril, itu kan pengacara, antar pengacara Mas Sobri Jamil itu kan persaingan. Dia kemudian nangani kasus perdata, saingan teman-teman, gesekan antar kuasa hukum tuh gesekan. Karena dulu pengacara kan harus magang 2 tahun ya. Kemudian kasus pidana. Pidana itu teman-teman, kasusnya banyak, uangnya nggak ada. Kasusnya berat, pidana itu uangnya nggak ada. Emang orang kan pacaran matching ya, pacaran matching. Tapi kan kadang-kadang orang itu kan perlu bensin ya, perlu biaya hidup lah. Pacaran bagus tapi nggak ada uang gitu, nggak ada uang. Dan kemudian ceritanya sahabat saya ini, kemudian beliau fokus pada tindak pidana korupsi. Sebagai pengacara, tindak pidana korupsi. Kayak hari ini kan, jaksa itu kan mau nembak orang terpidana, kasus korupsi. Maka pengacara itu datang menawarkan solusi, kamu akan lolos dengan pasal ini, pasal ini, pasal ini gitu. Besar teman-teman, kasusnya memang sedikit tapi besar. Kuasa hukum terpidana korupsi itu besar teman-teman. Dan beliau fokus di bagian tindak pidana korupsi, tapi tidak menolak pengacara apa kasus perdata pidana, nggak nolak, tapi beliau fokus pada tindak pidana korupsi dan sengketa perdata pertanahan teman-teman. Itu yang kemudian beliau kembangkan hari ini secara praktis.
Maknanya apa teman-teman? Teman-teman sebagai kuasa hukum, teman-teman sebagai hakim, jaksa, yang mana hukum itu dalam penerapan metodologi ilmu hukum yang saya terangkan pada pagi hari ini adalah penerapannya itu yakni dengan cara secara praktis. Bagaimana hukum itu bisa dilaksanakan? Karena hukum itu alat bagaimana hukum itu bisa diterapkan di persidangan. Metode praktis ini. Tujuan cuma untuk keadilan, tujuan untuk keadilan dan juga kepastian hukum. Namun kemudian penafsirannya itu yang beda-beda. Karena hakim nafsiri, jaksa nafsiri ke dalam sengketa pidana ya, pidana korupsi mungkin. Kalau teman-teman bicara pidana korupsi berarti ada hakim, hakim tipikor, ada JPU KPK, jaksa penuntut umum kan JPU dibagi dua, ada JPU KPK dan jaksa penuntut umum dari kejaksaan. Kemudian ada, ya ini adalah pengacara teman-teman, pengacara atau kuasa hukum. Mereka nafsiri apa? Apa yang dikatakan oleh undang-undang itu dan kemudian bagaimana memberikan keadilan dan kepastian hukum. Penerapannya itu baik heteronom itu menggunakan disiplin ilmu lain dan otonom ilmu hukum berdiri sendiri itu digunakan dua-duanya. Yang terpenting bagaimana bisa menerapkan keadilan dan kepastian hukum. Kan cara semua dilakukan teman-teman. Kayak teman-teman mengejar mengejar usaha lah, mengejar apa? Teman-teman ada ingin usaha, tapi teman-teman akan melaksanakan segala hal di situ. Sama kuasa hukum itu bagaimana memberikan keringanan atau bebas, jaksa penuntut umum fokus untuk biar dihukum seberat-beratnya, hakim berikan keadilan. Maknanya dalam penerapan metodologi ilmu hukum, bagaimana ilmu hukum itu bisa diterapkan secara praktis, bagaimana ilmu hukum diterapkan secara pragmatis itu. Yang penting bisa pragmatis itu adalah konsep kalau kita bicara sepak bola ya, bicara sepak bola. Walaupun saya sadar kemarin MU itu kalah, Liverpool kalah gitu kan. MU kalah teman-teman. Konsepnya apa? Konsep sepak bola adalah yang penting menang walaupun parkir bus. Yang penting menang walaupun parkir bus teman-teman. Walaupun permainan cantik kalau nggak menang ya untuk apa gitu? Itu pelajarannya pragmatis teman-teman. Dalam hal ini. Bagaimana hukum itu dalam metodologi ilmu hukum yang praktis dan pragmatis metode ini digunakan, bagaimana hukum itu bisa memberikan kepastian dan keadilan. Fokusnya di situ teman-teman. Kedua, yakni yang disebut metode dogmatis, dogma. Metode dogmatis atau teoritis di sini. Metode dogmatis itu penerapannya adalah metode ini diterapkan dan dipergunakan untuk khusus autonomus mengkaji berbagai bidang ilmu hukum teman-teman, mengkaji berbagai ilmu hukum dalam perspektif ilmu norma. Maka kemudian dogma itu bicara norma teman-teman. Kemudian aspek kepastian hukum lebih dominan dipergunakan sebagai fungsi utama hukum. Kalau kita bicara pertama adalah metode praktis dan pragmatis, keadilan dan kepastian hukum itu digunakan tujuannya. Sedangkan dalam dogmatis kita bicara norma-norma. Kita bicara kemudian perspektif normatifnya, undang-undang. Tujuannya cuma satu, yakni adalah untuk memberikan kepastian hukum di sini metodenya. Kepastian hukum itu yang ditonjolkan. Gak bicara keadilan, kepastian hukum. Maka kemudian metode dogmatis itu dibicarakan masalah dogma atau norma teman-teman. Dogma atau norma. Penerapannya apa dikatakan undang-undang? Kalau tadi kita bicara pragmatis dan praktis itu bagaimana hukum itu bisa terapkan dan kemudian bisa memberikan kemenangan bagi kita. Kemenangan. Kalau seumpamanya penasihat hukum itu bisa mengurangkan hukuman ataupun berikan hukuman bebas, sedangkan jaksa penuntut umum itu bisa memberikan pengurangan apa itu memberikan hukumannya seberat-beratnya, sedangkan hakim mas teman-teman itu bisa memberikan keadilan, kan mereka punya tujuan masing-masing dan itu adalah proses hukum yang terjadi di seluruh dunia seperti itu. Dalam metode dogmatis yang ditekankan itu adalah norma-norma, bagaimana norma itu bisa memberikan kepastian hukum. Metode pragmatis, kedua adalah metode dogmatis, yang ketiga teman-teman adalah gunakan metode teoretik teman-teman. Teoritis, teori. Maka kemudian teoritis dibangun untuk bisa membangun teori hukum dan juga filsafat hukum gitu. Maka kalau teman-teman S1 ya,
S1 itu skripsinya dogmatis. Bicara norma, bicara kepastian hukum aja. Sedangkan kalau S2 itu bicara teoritis. Tesisnya teoritis. Bagaimana bisa membangun teori hukum dan juga filsafat hukum. Sedangkan S3 bicara filsafat hukum, teman-teman. S3 itu bicara filsafat hukum. S3 bicara filsafat hukum. Kalau teman-teman S2, S1, tapi kalau teman-teman itu langsung berpraktek, berpraktek, intinya berpraktek itu tidak perlu S1, S2, S3. Berpraktek itu S1 cukup. Konsepnya bagaimana hukum itu bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum. Bisa yang digunakan itu baik itu apa namanya? Metodologi heteronom ataupun metodologi metodologi otonom di sini. Semua bisa digunakan, teman-teman. Sesuai dengan kebutuhan kita di sini. Maka kemudian metodologi ilmu hukum tadi itu dibagi menjadi beberapa hal dalam penalarannya. Pertama, kita bicara positivisme hukum, teman-teman. Positivisme hukum itu lihat ya, ini hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, teman-teman. Penalarannya itu adalah menggunakan metode positivisme hukum itu yang digunakan itu. Positivisme hukum itu adalah metode dogmatik dan juga metode praktis di sini. Metode dogmatis dan metode praktis. Kedua, ada yang disebut ada realisme hukum. Realisme hukum itu metode yang sering digunakan, penalaran dan interpretasi hukum, yakni adalah metode praktis dan metode dogmatik, teman-teman. Dalam kita penerapan ilmu hukum, kan kita punya tiga hal, teman-teman. Tiga hal. Pertama adalah metode praktis, kedua adalah metodologi dogmatik, ketiga adalah metode teoretik di sini. Semua bisa digunakan, teman-teman. Semua bisa digunakan. Maknanya apa? Saat kita sebagai, apa namanya, positivisme hukum, yang digunakan apa? Positivisme hukum. Yang digunakan adalah teori, apa, metode dogmatik dan juga metode praktis. Kalau kita bicara realisme hukum, penerapan realisme hukum, yang digunakan adalah metode praktis dan metode teoritik. Kalau kita filsafat analitis, teman-teman, filsafat analitis yang digunakan adalah metode dogmatis dan juga metode praktis. Berarti tiga metode ini digunakan, teman-teman. Kalau kita bicara hermeneutika hukum, hermeneutika itu penafsiran hukum, undang-undang ya, hermeneutika hukum itu. Bagaimana hermeneutika itu berusaha untuk merekonstruksi, membangun terhadap pemahaman hukum menggunakan ketiga metode tadi. Baik itu adalah dogmatik, baik itu adalah pragmatis, dan juga teoritik, teman-teman. Hermeneutika hukum itu membangun pemahaman agar orang itu bisa memahami hukum secara komprehensif. Secara komprehensif. Maka dia menggunakan tiga metode. Metode dogmatik, metode praktis, dan juga metode teoritik, teman-teman. Kedua, terakhir, teori argumentasi hukum. Maka kalau argumentasi hukum yang digunakan itu adalah metode praktis dan juga metode dogmatis. Maka ketiga metode ini merupakan cara kita untuk bisa menerapkan hukum di lingkungan kita, teman-teman. Ada metode praktis, pragmatis. Yang kedua adalah metode dogmatis. Ketiga adalah metode, apa teman-teman? Metode apa? Metode teoritis. Baik baik itu teori pragmatis, pragmatis garing praktis, baik itu dogmatik, dan juga teori apa namanya metode teoritis semua bisa digunakan. Bagaimana kita bisa menerapkan itu? Namun kalau positivisme hukum yang digunakan adalah metode praktis dan metode dogma. Apa dikatakan undang-undang? Bagaimana prakteknya? Apa dikatakan undang-undang dan prakteknya bagaimana? Itu yang penerapan ilmu hukum, teman-teman. Oke, bentar. Kalau ada pertanyaan, tolong ditulis. Silvi Firza Haksa. Ampunten Ustadz, materi saat ini positivisme hukum nggih? Sesuai dengan pembagian kelompok dan pembagian materi kemarin. Iya, betul. Betul Silvi, hari ini positivisme hukum, tapi saya anu nerangkan materi saya dulu ya, Silvi ya. Silvi ya yang ngisi presensi hari ini Silvi ya, ngisi presentasi ya teman-teman ya. Saya cek di WA. Yang presentasi siapa teman-teman? Mas Jamil siapa? Jadi kayak seperti ini teman-teman. Logika kan kita bicara pernyataan ya. Pernyataan atau apa ya dalam bahasa hukumnya itu kita contoh seperti ini. Apabila saya mencintai pekerjaan saya, maka saya akan berhasil. Saya mencintai pekerjaan, saya akan berhasil dalam metode matematika itu.
Saya apabila saya mencintai pekerjaan saya, maka saya akan berhasil. Kedua, saya akan mencintai pekerjaan saya. Ketiga, saya akan berhasil. Hal ini sebab akibat, teman-teman. Ini sebab akibat, teman-teman. Konsepnya di dalam kita menggunakan teori hukum di sini. Dalam mata kuliah kita hari ini, ya, pagi hari ini kita bicara penerapan metodologi ilmu hukum. Penerapan metodologi ilmu hukum, teman-teman, itu bisa digunakan pertama adalah metode dogmatis. Dogma gunakan norma-norma. Kedua, yakni metode praktis, pragmatis, bagaimana undang-undang itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kapasitas pengguna hukum, baik itu jaksa, hakim, pengacara. Ketiga, yakni adalah teori metode teoritis. Seringkali kalau kita positivisme hukum, yang digunakan itu adalah penerapan metodologi ilmu hukum adalah metode praktis dan metode dogmatis. Sedangkan kita kalau mau hermeneutika hukum, bagaimana kita bisa membangun konsep pemahaman ilmu hukum, seringkali digunakan praktis, kemudian dogmatis, dan juga teoritisme digunakan, teman-teman. Oke, kita diskusi terlebih dahulu ya. Yang presentasi siapa, teman? Zizi yang presentasi. Zizi siapa ya? Zizi ya? Zizi yang presentasi ya? Gak ada Zizi. Nama di Facebooknya siapa, teman-teman? Zizi ini. Oh iya, jangan lupa ngisi presensi, teman-teman ya. Jangan lupa ngisi presensi terlebih dahulu. Zizi, Pak. Mozamu, Zizi, Ahmad Jazuli, Zizi itu, anu, IG-nya apa? Silvi Firza Haksa ya? Silvi ya, yang anu ya? Presentasi. Mas Sobri yang presentasi siapa Mas Sobri ya? Nama anunya? Nama, itu Silvi, nama apa? Mas Sobri Jamil, nama IG-nya apa teman-teman? Teman-teman, dalam presentasi saya tadi mungkin teman-teman ada yang tanyakan, kami silahkan. Mengenai penerapan metodologi ilmu hukum. Penerapan metodologi ilmu, ilmu secara praktis teman-teman ya. Jadi ilmu hukum itu penerapannya, yang kalau kemarin kita bicara heteronom dan otonom, heteronom itu metodologi ilmu hukum memerlukan disiplin ilmu lain, sedangkan otonom ilmu hukum berdiri sendiri. Namun kemudian bagaimana menggunakannya, bagaimana menerapkannya? Penerapan metodologi ilmu hukum menggunakan tiga hal, teman-teman. Pertama adalah menggunakan teori praktis pragmatis, dan bagaimana hukum bisa bisa dijalankan di masyarakat. Kedua, metode dogmatis, apa yang dikatakan undang-undang, apa yang dikatakan dogma, norma. Ketiga, kita bicara teori metode teoritis, filsafat hukum. Dalam praktek hukum, seringkali kalau filsafat itu cuma kita bicara dalam bidang di Mahkamah Konstitusi, di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, menggunakan dua hal, metode praktis dan juga metode dogmatik, teman-teman. Apa yang katanya dogma, apa dikatakan norma, kemudian bagaimana penerapan norma tadi, teman-teman. Itu yang mana di pengadilan negeri, pengadilan agama, dan mungkin KPU, Bawaslu, kepolisian, mereka gunakan dua metode. Metode dogmatis dan juga metode praktis di sini. Teman-teman yang presentasi siapa nih? Fadila, bukan? Zi, oh, G saya, Pak. Zi. Zi, saya ani ya. Saya invite Zizi ya. Oke. Inas, bukan? Zi, invite saya dong, Zi. Bentar, teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa ngisi itu ya, presensi ya. Zi namanya, underscore Zi ya. Zi underscore-nya panjang, Zi, kamu, Zi. Zi, invite ke saya dong, Zi. Oke. Ini, Zi. Zi, kita nunggu Zi ya, teman-teman ya. Nunggu Zi ya. Teman-teman, kalau ada pertanyaan mungkin tentang materi saya, metode penerapan ilmu hukum. Assalamualaikum, Zizi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, Zizi? Alhamdulillah, sehat. Zizi, ini presentasi ya tentang positivisme hukum. Waktu dan tempat, Zizi, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah hukum positivisme. Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lex atau lex, guna untuk menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Filsafat hukum positivisme muncul pada abad 18 sampai 19 dan berkembang di Eropa kontinental, khususnya di Prancis. Aliran filsafat hukum positivisme berpendapat bahwa
Hukum adalah positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, serta memisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Latar belakang munculnya aliran filsafat hukum. Positivisme adalah mereaksi aliran filsafat hukum yang dikemukakan oleh aliran hukum alam. Aliran hukum filsafat hukum alam mengajarkan bahwa hukum didasarkan pada aktivitas yang berkenaan dengan metafisik dan selalu menggunakan spekulasi teoritis. Teori hukum alam mengkonsepsikan bahwa hukum sebagai aturan yang terdapat di alam perkembangan manusia dan selaras dengan kodrat manusia, mengandung moral dan menyatukan antara yang ada sekarang dan yang seharusnya. Teori hukum alam ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Hugo de Groop yang mengkonsepsikan hukum selalu berkaitan dengan dengan kepercayaan atau keilahian dan selalu akrab dengan moral. Namun, pada perkembangannya, teori hukum dari aliran filsafat hukum alam banyak diintervensi oleh kekuasaan kaisar atau raja. Hal inilah yang menyebabkan hukum tidak adil atau tidak sesuai dengan tujuan. Teori hukum alam mengalami kemunduran sejak muncul tokoh ahli hukum yang bernama Galileo Galilean, di mana berpendapatnya bertentangan dengan konsep hukum alam. Selanjutnya, yang poin B itu tokoh yang akan dijelaskan oleh saudari Habdi. Siapa? Ini siapa? Presentasi? Habdi, Pak. Nama di IG-nya apa namanya? Habdi. Habdi siapa ya? Ana Mustika Dewi. Oh ya, Ana bisa. Ana Mustika Dewi ya. Zizi, makasih selamat ke keluarga ya. Saya tak invite Ana Mustika Dewi sama Silvi. Makasih Zizi. Ya, sama-sama. Kita invite Ana Mutika Dewi, teman-teman. Kita invite Ana akan mempresentasikan tentang positivisme hukum. Teman-teman, kalau ada pertanyaan tolong tulis di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan tentang mungkin materi saya, penerapan metodologi hukum atau mungkin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ana, apa kabar? Berada di mana? Di mana? Ada di pasar, Pak. Di pasar, wah, bantu orang tua. Enggak apa-apa ya presentasi ya. Bentar. Ya. Iya, Pak. Ana silakan melanjutkan ya. Apa presentasi dari Zizi. B, ciri-ciri positivisme hukum. Menurut HLA, ciri-ciri dari positivisme hukum ialah hukum merupakan perintah dari manusia. Yang kedua, tidak ada hubungan mutlak satu sisi dengan moral di pihak lain. Yang ketiga, ada analisa terhadap konsepsi hukum dinilai penting untuk dilakukan dan harus dibedakan pula dari penilaian sosiologis. Yang keempat, sistem hukum merupakan sistem logis dan bersifat tertutup, dan di dalamnya keputusan-keputusan hukum yang tepat atau benar biasanya dapat diperbolehkan dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial. Aliran positivisme dikenal dengan adanya dua sub, yaitu yang pertama aliran hukum positif yang analitis, yang kedua ada aliran hukum positif yang murni. Udah, Pak, gitu aja. Yang C akan dilanjutkan dengan saudari Silvi. Oke. Okay. Soon Ana, salam ke keluarganya, ibunya ya di pacar. Oh iya, Pak. Saya ngundang Silvi dulu ya, Ana. Soon Ana. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, okay, kita tadi sudah jelaskan dari Ana ya. Saya nggak ganggu Ana kerja nih, tapi nggak apa-apa Ana sambil kerja ya. Saya invite Silvi, teman-teman.
Sylvie Nur Azizah. Betul ya, Sylvie Nur Azizah teman-teman ya. Kita ngobrol-ngobrol dengan Sylvie ya. Tadi kita bicara positivisme hukum, tentang sejarah positivisme hukum, kemudian penerapan positivisme hukum tadi dari Ana, dan kemudian kita poin selanjutnya dari Sylvie tentang bagaimana positivisme hukum sih di praktek kita teman-teman. Kemarin saya sudah nerangkan tentang positivisme hukum, yang mana untuk penerapan ilmu hukum itu yang dilihat adalah apa normanya, apa dikatakan norma, apa dikatakan oleh undang-undang, apa dikatakan oleh peraturan perundang-undangan, itu yang ditegakkan teman-teman. Konsepnya di dalam kita positivisme hukum itu, mengapa hal itu berkembang, memang menjadi kebutuhan bahwasanya kesadaran orang untuk bisa menerapkan ilmu hukum tadi dengan undang-undang. Oke, kita akan sambung dengan Sylvie Nur Azizah. Assalamualaikum Sylvie. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, berada di mana Sylvie? Berada Bungko? Iya, ada di rumah. Oke. Sylvie tadi siapa namanya? Zizi sudah presentasi, Ana sudah presentasi. Mungkin Sylvie mau melanjutkan, kami silahkan. Enggak, masih buka laptop Ustaz. Oke, siap. Kamu di mana Sylvie? Ada di rumah. Di mana? Jember? Jenggawa? Di Bondowoso. Bondowoso mana? Bondowoso Ringin. Oh, Ringin. Nggih. Kita Sylvie sudah lanjut, sudah buka laptopnya, Sylvie? Nggih, Ustaz. Sebentar. Nggih. Teman-teman kalau anu silakan isi absensi ya. Oh iya. Teman-teman jangan lupa itu apa nama? Tugas partisipasinya teman-teman dikerjakan ya. Karena nanti rencana saya itu saya jadikan buku rencananya. Ini sudah terkumpul 60 halaman teman-teman. Jadi teman-teman yang tugas partisipasi dikumpulkan, nanti apa namanya, tulisan-tulisan yang menarik saya dokumentasikan jadi buku. Jadi ada karya tulis dosen sama mahasiswa. Teman-teman saya hapus kok. Teman-teman tetap ada di situ. Saya sudah kumpulkan di draft, nanti bagaimana kita bisa merekomendasikan dampak pemilihan umum teman-teman. Jadi karya tulis di sini. Sylvie, silakan. Oke, Ustaz, sebentar. Maknanya ada. Masih belum temu. Oke. Teman-teman tolong dikerjakan tugas partisipasinya. Tadi itu hanya kemarin cuma ada orang 8, padahal ada S3 sekitar 60-an. Sobri Jamil sudah. Siapa lagi ya? Lupa saya. Teman-teman tolong kerjakan aja. Tulis saja. Memang kemarin ada apa teman-teman? Ada kritik ya, kita kok metode legal opinion dibuat sendiri seperti mendapat hukum, buat aja gitu, buat aja dulu. Lama, karena nanti terbiasa. Saya mikirnya cuma untuk membiasakan teman-teman untuk berpendapat secara hukum. Oh wala, ini Ahmad Jazuli, oh wala Uringin. Mungkin rumahnya Silvi dekat sama rumahnya Jazuli mungkin. Yuda Aster, Wasil Jung, Re Irving, Ana Mutika Dewi, Kalem Ana Ilham, Risma Ulfianita, Masya Allah Uhti Zizi, Wasil Jung, Yuda Aster, A.M. Khotib. Kita tunggu Sylvie teman-teman ya. Sampun Ustaz. Silakan Sylvie, kalau udah ketemu Sylvie silakan mempresentasikan. Oke. Positivisme hukum sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi oleh Saudari Zizi dan juga Ana, bagaimana sejarah dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh para penganut positivisme hukum itu sendiri. Di sini kami ngambil dua orang ya. Ada John Austin sama Hans Kelsen. John Austin ini merupakan seorang positivis yang utama mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Austin mengartikan ilmu hukum jurisprudence sebagai teori hukum positif
yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Nah, kemudian dalam bukunya The Province of Jurisprudence Determined pada tahun 1790 sampai 1859, Austin itu menyatakan bahwasanya hukum adalah perintah yang mengatur orang per orang. Hukum juga berasal dari pihak superior, pihak penguasa, untuk mengikat atau mengatur pihak inferior, pihak bawah, pihak rakyat bawah, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, yaitu aliran hukum murni yang disampaikan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen adalah seorang eksponen utama dari positivisme, dipengaruhi dari epistemologi neo-Kantian. Kelsen dimasukkan sebagai kaum neo-Kantian karena ia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Kelsen membedakan secara tajam antara yang ada dan yang seharusnya, dan secara konsekuen antara ilmu-ilmu alam dan disiplin-disiplin, seperti ilmu hukum yang pelajari fenomena normatif. Jadi, bagi Kelsen, hukum berhubungan dengan bentuk atau berhubungan dengan formal, bukan dengan isinya. Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Dengan demikian, hukum dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan dari oleh penguasa. Hukum tetap hukum. Masalah adil atau tidak, itu bukan urusan hukum. Karena urusan si pelaku, yang penting hukum tetaplah hukum. Keadilan atau tidak, itu berada di dalam luar ranah hukum. Menurut Alkensen seperti itu. Kemudian, inti ajaran yang disampaikan oleh Hans Kelsen, seperti dalam bukunya The Pure Theory of Law, adalah bahwa hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, seperti etika, sosiologi, politik, sejarah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Kelsen, bahwa orang menaati hukum karena ia merasa wajib untuk menaatinya sebagai suatu kehendak negara, hukum itu tidak lain merupakan suatu kaidah ketertiban yang menghendaki orang menaatinya sebagaimana seharusnya, seperti itu. Sebagai contoh, yang membeli barang seharusnya membayar. Apakah dalam kenyataannya si pembeli itu membayar atau tidak? Itu soal yang menyangkut kenyataan dalam masyarakat dan hal itu bukan menjadi wewenang ilmu hukum. Kemudian dasar-dasar teori Kelsen ada sekitar 6. 1. Tujuan teori hukum menurut Hans Kelsen adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan. Yang kedua, teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak atau keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang seharusnya ada itu sendiri. Kemudian ketiga, ilmu hukum adalah normatif, bukan alam. Yang keempat, sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum. Kemudian, suatu teori tentang hukum adalah formal. Suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. Yang terakhir, hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan yang harus ada. Yang ada, seperti itu. Sampun, Ustaz. Oke. Silvi, ini ada pertanyaan dari R.Titik Fadila. Halo Fadila. Ini izin bertanya, apakah antara John Austin dengan Hans Kelsen tidak ada perbedaan dalam menganut positivisme hukum? Tadi kan Silvi jelaskan masalah Hans Kelsen dan John Austin mengenai positivisme hukum. Apakah antara Hans Kelsen dengan John Austin mengenai positivisme hukum nggak ada perbedaan, Silvi? Itu dari Oke, Ustaz. Ada bisa jawab sekarang atau nanti di WA grup? Boleh sekarang, Ustaz. Silakan, 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 Silvi. Nah, di sini juga dijelaskan aliran positivisme dikenal dengan adanya dua sub aliran, yaitu ada aliran hukum positif yang analitis, ada aliran hukum positif yang murni. Sedangkan John Austin ini penganut dalam aliran hukum positif yang analitis. Dia
lebih cenderung kepada analisanya saja, kepada analistis, sedangkan si Hans Kelsen cenderung kepada aliran hukum positif yang murni. Yang mana aliran murni ini dikenal dengan The Pure Theory of Law sesuai buku yang diterbitkan oleh Hans Kelsen, seperti itu. Betul, betul, betul. Mungkin itu dasar. Sylvie, ada satu lagi dari Inas ini. Ines bertanya, ini Ines Radika, ilmu hukum adalah normatif, bukan alam. Maksudnya bagaimana, mohon penjelasannya dan berikan contohnya. Ini Ines bertanya masalah ilmu hukum itu normatif, bukan alam. Bagaimana maksudnya tadi penjelasannya, Silvi? Oh, gitu, Ustaz, bentar. Hukum normatif. Begini Ustaz, menurut saya hukum, ilmu hukum adalah normatif, bukan alam. Kalau ilmu hukum itu memang normatif, bersifatnya mengikat. Kalau ilmu hukum adalah pengetahuan, bukan alam. Kalau alam kan kita harus mengikutinya secara alur. Seperti halnya kalau hukum, hukum itu alam. Hukum itu normatif tapi bersifatnya alam. Kita tidak, kita ketika kita merasa dipaksa untuk melaksanakan hukum itu, berarti kita tidak menikmati kaidah-kaidah hukum itu sendiri. Sedangkan ilmu hukum merupakan merupakan normatif yang keseluruhannya itu kita diikat, tidak seperti hukum. Sebagaimana hukum, kita dikatakan jangan terpaksa dalam dalam melaksanakan hukum itu sendiri. Ketika kita terpaksa, kita tidak akan menerima kaidah-kaidah hukum itu. Seperti itu. Itu mungkin Ustaz singkatnya dari saya. Betul-betul. Sinti, maaf. Sinti, ada pertanyaan enggak penerapan metodik ilmu hukum yang tadi saya terangkan, Sylvie? Belum ada, Ustaz. Kan metodenya itu ada metode pragmatis, metode dogmatis, dan metode teoritis. Mungkin Sylvie ada pertanyaan dulu ke saya mengenai materi yang saya jelaskan tadi. Belum ada, Ustaz. Nanti semisal ada, bisa saya cek langsung panjenengan. Oke, okay, siap, siap. Soon, Sylvie. Matur soon, ngambutan. Salam kekuatan di Bondowoso. Oke, okay. Kita aneh, teman-teman ada pertanyaan nggak ada, Sylvie? Kalau nggak ada, saya aneh ya. Berarti keluar dulu ya, kalau gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Ika, Irma, Rovita, ada pertanyaan untuk Sylvie? Nggak ada? Oke. Okay. Sylvie, ini nggak ada pertanyaan ya? Sylvie, saya anulkan ya ini ya. Saya keluarkan dulu, Sylvie ya. Makasih, Sylvie. Soon. Oke, teman-teman. Tadi kita jelaskan tentang Sylvie, tentang penerapan ilmu hukum yang Austin tuh bicara. Kita ada namanya The Pure Theory of Law. Yakni teori hukum yang murni dari Hans Kelsen. Jadi hukum dimurnikan dari anasir-anasir yang lain. Sedangkan kalau John Austin bicara analitas, analytical hukum, bagaimana analis hukum tadi itu, penerapan ilmu hukum dalam bidang analisis, termasuk kedaulatan, termasuk juga pandangannya memisahkan antar apa hukum dan norma, kemudian tidak mendasarkan pada penilaian baik buruk karena penilaian tersebut berada di luar bidang hukum. Konsepnya memang hukum itu kalau bicara hukum itu adalah normanya. Sedangkan kalau kita bicara keadilan, teman-teman, bicara keadilan itu ada di meja pengadilan, di luar hukum berarti. Konsepnya memang keadilan itu perspektif ya, perspektif. Tapi hakim menggunakan itu, maksudnya menggunakan hukum tadi bagaimana memberikan keadilan sebaik-baiknya. Itu memang tidak mudah, teman-teman, untuk memberikan keadilan kalau teman-teman berprofesi sebagai hakim. Teman-teman, itu dulu ya. Kalau ada teman-teman pertanyaan, kita lanjut di WA grup, teman-teman ya. Itu pelajaran saya menyiapkan untuk materi selanjutnya, teman-teman. Kita lanjut ke WA grup, teman-teman ya. Mari perkenalan kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr.
Makasih teman-teman sudah hadir. Kita lanjut ke WA Group. Nanti kalau pertanyaan kita diskusi di WA Group teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.